Hai guys, sekarang kita akan membuat filter pipe hub. Ikutilah langkah 1, 2, 3, dan ya 1, 2, 3, dan 4. Maka akan jadi seperti ini. Setelah itu kita masuk langsung ke langkah 5. Insert sketch pada right plane. Kemudian dengan menggunakan toolbar lain kita buat sketch seperti ini. Dan 65. Setelah itu masuk kepada panel feature, kita klik toolbar rig. Tentukan thicknessnya, kita pilih both sides dan thicknessnya 15. Kemudian kita bisa mengatur arahnya, kita klik arahkan ke sini. Yep. Klik OK. Setelah itu kita insert sketch kembali pada top plane. Dan dengan menggunakan toolbar art, kita buat sketch seperti ini. Dengan jarak 32 di sini. Kemudian kembali kepada panel feature, kita klik toolbar rig. Atur arahnya. Kemudian tentukan jaraknya adalah thicknessnya adalah 10, tetap dengan thickness both sides 10. Klik OK. Kemudian kita klik toolbar mirror. Tentukan mirror face-nya, kita pilih di sini right plane. Dan feature to mirror-nya adalah ini. Klik OK. Kemudian kita klik toolbar hole wizard pada panel feature. Kemudian kita buat di sini diameter langkah 9. Diameternya kita buat 15. Dan ininya kita pilih to all. Kemudian masuk kepada tab position, kita klik di sini dan di sini. Dengan smart dimension kita tentukan jarak-jaraknya. Klik OK. Kemudian kita klik toolbar linear pattern, tentukan direction satunya ini dan direction duanya ini. Kita masukkan jaraknya di sini 43 pada direction 1, jumlah number of instance-nya kita 4. Sedangkan pada direction 2 kita masukkan distance-nya adalah 90 dan number of instance-nya adalah 2. Kemudian kita klik feature to pattern. Kita pilih yang hole ini. Klik OK. Setelah itu kita klik kembali toolbar hole wizard. Kita buat di sini diameternya adalah diameter 10. Dengan end conditionnya blind, kedalaman 35. Tentukan position, klik di sini, sini, dan dengan menggunakan toolbar smart dimension kita tentukan jaraknya seperti ini. Klik OK.
Lalu kita klik toolbar Curve Driven Pattern. Tentukan directionnya, kita pilih sisi yang ini. Number of instance-nya kita pilih 8, dan feature to pattern-nya kita pilih yang ini. Klik OK. Kemudian kita buat lagi hole dengan diameter 50. Diameter 50. Through all. Posisinya di sini dan di center. Klik OK. Kemudian kita insert sketch pada permukaan ini dan dengan menggunakan convert entities, kita tampilkan edge-nya seperti ini. Lalu kita offset ellipse yang ini 16, reverse, klik OK. Kemudian kita klik panel feature, kita klik extrude cut. Kita aktifkan flip side to cut. Oke. Seperti ini. Kemudian insert sketch kembali pada permukaan ini. Dan kita tampilkan sisi yang elips yang kecil ini dengan convert entities. Klik kanan, convert entities. Kemudian kita klik panel feature, kita klik extrude boss. Kita 6 dengan end conditionnya mid plane dengan distance-nya 6, klik OK. Setelah itu kita insert sketch pada permukaan ini dan kita buat sebuah line sembarang seperti ini. Dan kita buat hole kembali dengan exit sketch terlebih dahulu. Kita buat kembali hole dengan hole wizard diameter 4, kedalaman 6, mid blind. Position kita tentukan di tengah sini, klik OK. Setelah itu kita masuk kepada toolbar fill pattern. Di sini ada toolbar fill pattern. Kemudian kita tentukan fill boundary-nya, kita tentukan klik permukaan yang ini, oke. Tentukan pattern layout-nya perforation dengan jarak ininya kita buat di sini seperti pada langkah 19, jaraknya adalah 6, sudutnya 60, ini 1, dan kita tentukan di sini pattern directionnya kita pilih line yang ini. Kemudian kita tentukan feature-nya, klik ini, lalu klik OK. Maka akan jadilah seperti ini. Kita bisa menghilangkan sketch yang tidak terpakai. Selesai.